tahun dengan mulus, ku ingat dengan manyus. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu, mau gak mau ku harus melewati waktu. Bali merupakan pulau yang berada di ujung timur Jawa yang berpenduduk 7.000 jiwa. Dan pada abad ke-19, Belanda datang ke Pulau Bali yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Oke, baiklah. Cornelis pun berlayar menuju Pulau Bali dengan kru kapalnya. Di perjalanan, setelah tiba di Bali, Cornelis dan krunya diterima dengan baik oleh masyarakat Bali dan Kerajaan Buleleng. Belanda dan Buleleng pun berhubungan dengan baik. Dan pada akhirnya, Kerajaan Buleleng pun mulai tidak suka dengan Belanda. Sehingga pada tahun 1842 sampai 1846, Belanda dan Buleleng pun membuat persetujuan. Akan tetapi, Belanda pun melanggar persetujuan. Action. Lapor kepada kerajaan. Saya ingin tahu kan, bahwa Belanda telah melanggar perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Apa pemimpin Belanda kemari? Baik kepada kerajaan. Ya. Ada apa? Saya ingin menyampaikan pesan bahwa pada kerajaan ingin bertemu dengan jenderal. Baik, saya akan menyampaikannya. Akan tetapi, Belanda tidak memenuhi panggilan Raja Buleleng. Dan Belanda pun diam-diam menambah pasukannya dan menambah armada kapalnya. Apa pergi raja bahwa kapal Belanda telah sampai di pantai Bali? Apa? Siapkan pasukan. Baik, pergi raja. Dan akhirnya, Buleleng pun menyiapkan pasukannya dan akhirnya terjadilah perang antara Kerajaan Buleleng dengan Belanda.
Pasukan Buleleng pun dikalahkan oleh Belanda. Dan pada saat perang pertama selesai, Belanda pun pergi ke suatu tempat untuk mengambil ahli daerah di Bali. Setelah perang pertama selesai, pasukan Buleleng pun mengepung pasukan Belanda. Sampai akhirnya Belanda pun meninggalkan Pulau Bali. Cornelis de Houtman dan krunya kembali ke Belanda setelah dikalahkan oleh kerajaan Buleleng. Bali pun kembali aman. Kampus 3 tahun dengan mulus, ku ingat dengan manis. Gak terasa waktu begitu cepat berlalu. Mau gak mau ku harus melewati waktu. Dimarahi dimaki guru itu sudah biasa, karena kelakuanku itu sangat gila. Teman ngerjai PR di rumah, aku di sekolah. Bodoh amat, yang penting aku bahagia. Masa pacaran juga pernah aku lalui. Cinta monyet anak labil, ya itu kami. Pikiran pendek selalu emosi, gak karu-karuan, selalu kenak mati. Jika lulus nanti ku jadi mahasiswa, pergi merantau ninggalin orang tua. Walaupun aku nakal, walaupun gak karuan, tapi ku harus bisa menggapai masa depan. Masa SMA, masa yang indah, berkelahi dimarahi bercinta semua ada. Semasa aku duduk di bangku SMA, dari cara berteman, cara-cara pacaran. Masa yang begitu indah ya masa SMA. Anggar emosi selalu jadi andalan. Pikiran pendek, yang penting aku bahagia. Tapi itu semua hanya jadi kenangan bersama teman-teman.